Aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku di Titik Vlog. Oke, cah, aku kali ini lagi berada di Ion Mall, Ion Plaza iku. Kasih ada di Taiko Sing atau Cornel Plaza, guys. Jadi ini masuk pintu depan, aku disambut dengan makanan itu kue sus ya kalau di Indonesia. Kalau di sini cream puff. Di sini itu dia terkenal mahal ya, cah. Jadi ayo mari kita cicipin. Nah, seperti ini ada macam-macam. Ini ada varian coklat. Dan banyak sekali, dan aku mau nyobain yang original mungkin ya. Jadi seperti itu diisi, cah. Dibungkus, thank you. Jadi aku udah dapet ini, aku cuma beli satu doang karena nanti aku mau nyicipin makanan lainnya. Jadi aku beli satu ini tadi yang vanilla, mungkin ya original, jadi harganya $22. Nanti aku krusin di rupiah ya, nanti aku tulisin di sini. Oke, guys, jadi aku udah nemuin tempat buat makan. Ini di Ion itu ada food court-nya, jadi kita bisa makan di tempat makannya. Aduh, salah ngambil. Tarau. Seperti ini, kue sus. Terus ini seperti ditaburin kayak gula atau tepung, nanti aku nggak tahu ya. Sepertinya ini ditaburin sama gula. Nah, seperti ini kue susnya, bentuknya bulat, dan tadi juga ada yang lonjong tapi aku pilih yang ini. Seperti ini. Wow. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Vanilla. Krim. Kalau yang ini kulitnya itu nggak terlalu manis, cuma kalau yang isiannya itu agak manis ya. Dalamnya anis ya, jadi rasanya anis. Itu ada makanan lagi, cah. Coba lihat itu. Ini kayaknya mochi ya. Mochi. Cheesy. Seperti apa rasanya kalau cheesy ya? Cheesy, mangga, wong tau, ada ketela. Eh, ini kacang ini. Kita cobain satu aja, beli satu aja ya. Ini aku mau beli cheesy itu, jadi $50 dapat 3. Oke lah, aku mau beli 3. Oke ya, aku mau pesen yang cheesy, jadi cheesy itu 3, $50. Oke lah, Cece. Bentar ya. Oke lah. Sangko. Hoa. Sangko. Sangko. Seperti itu, cah. Oke, thank you. Patah dong, Pak ya, Cece. Tak ambe. Jadi patah dong itu seperti ini, Cah. Tak ambe, Cece.
Ayo. Oke, thank you. Jadi kalau Pak Dadong pembayarannya pakai ini, Cah. Pak Dadong itu juga bisa. Oke. Dapat. Ini mochi rasa keju. Aku beli 3 karena katanya husek katanya enak. Terus 3 biji itu $50. Nanti aku tulis sini $50. Waktunya icip-icip. Oke, Cah, dan aku udah di tempat makan. Jadi aku mau nyicipin satu karena satu hap. Ini isinya 3 dan $50. Untuk rupiahnya nanti aku tuliskan di sini. Nah, seperti ini loh, Cah. Wih, gede-gede ya. Lihat. Gede-gede kayak bola tenis. Kayak bola tenis. Mari kita coba. Ya, dan gede-gede banget ya. Ini agak silau ya, soalnya di bawah lampu. Dan bawahnya, lihat, gede banget kan. Aku mau nyobain satu aja, nanti yang dua dibawa pulang. Ini dia, yuhu, mochi rasa keju. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pikir cheese yang kuning terus bisa molor ya. Ternyata enggak, cheese kayak gini dia enggak bisa molor, jadi dia warnanya putih di sini. Kayak hampir rasa durian ya. Dia enggak yang enak kok, enggak enak. Cobain lanjut. Kata cecenya, kata penjual itu enak katanya. Goleng. Bu, kenyal. Enggak yang bikin nyerap. Terus cecenya juga enggak yang bikin enak. Jadi manis dan rasanya itu pas. Terakhir ya, Cah. Enak masih, emang kalau di Ion Mall itu surganya makanan jajah. Jadi kita tinggal pilih aja kita mau makan apa. Mantap, recommended. Oke, Cah, ini kembali lagi. Ini aku nemu makanan sing seger-seger, soalnya mau kan mangannya kan itu ya, pada kering-keringan. Jadi kita cari yang seger-seger. Aku berada di depan makanan Thailand, jadi aku menemukan satu rujak. Ini nggak tahu ini, aku juga belum pernah makan. Kayak gini, Cah, rujaknya. Ini ada udang, ini. Aku cobain ini ya. Mungkin cobain ini satu. Oke, guys, udah dapet. Ini rujak buat manis-manis. Terus kita ambil sumpit dulu. Ayo kita cari tempat duduk, Cah. Di sini. Wah, di sini. Di sini aman. Yuhu, udah dapat yang seger-seger rujak Thailand ini. Jadi gimana rasanya ya? Aku soalnya belum pernah nyoba juga. Jadi aku review kali ini. Harganya itu $46. Aku taruh di sini nanti ya rupiahnya berapa. Ini mataku mata ngantuk ya. Bismillah, kita buka. Ini dibuka kayak gini wrapnya. Wih, mantap, Cah. Ini, wow. Oke, guys, ini seperti ini penampakan rujaknya. Ada udang, ada kacang tanah, ada jeruk. Ini mungkin jeruk Bali ya. Terus ada irisan itu bawang pre. Coba sekarang kacang sembarangan. Kacangnya masih gurih, Cah. Ini
ini irisan ini jeruk. Kalau kayak gini biasanya jeruk apa itu? Jeruk yang gede itu ya, kalau di Indo kayak jeruk Bali. Bismillah. Ada taburan bawang, bawang merah goreng. Biasanya aku cobain udang. Ini udang ya. Udangnya nggak kerasa apa-apa ya, kayak air tawar gitu, hambar, nggak ada rasa. Nggak yang pedes juga. Aku pikir rasanya yang strong, yang kuat dia itu ya, ternyata ya dia rasanya itu nggak yang strong, jadi ke hambar, datar gitu loh. Memang tahu, oke lah, lebih rasanya lebih ke ini loh, jeruk ini loh, jeruknya juga nggak manis, juga nggak kecut. Juga nggak pedes. Di sini merah-merah kecil ini ternyata bukan cabai, nah ini ebi, udang rebon yang kecil itu, ini merah kecil itu, kecil banget. Aku pernah bikin video rujak Thailand di video sebelumnya, jadi itu rasanya lebih enak rujak waktu itu daripada ini ya, soalnya tempatnya beda juga, di situ meracik langsung dari orang Thailand. Jadi ini menurut aku kurang strong rasanya. Ini makanan terakhir aku, rujak Thailand, yang oke lah, tapi rasanya nggak terlalu strong, jadi rasanya hambar, nggak yang kehambar, masih ringan sih, jadi kurang kuat. Dan itu tadi video aku kali ini, jajan Neng Ion Mall. So, thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.